gue, Ben, Car Forest sudah jadi bagian keseharian hidup gue. Menurut gue, Car Forest itu unik. Membuat sesuatu yang biasa menjadi luar biasa. Ada kebanggaan tersendiri bisa melakukan hal ini, karena gak semua orang bisa melakukannya. Car Forest bukan sekedar untuk pamer, bukan sekedar bermain-main dengan kartu, atau bukan sekedar ingin menunjukkan seberapa hebat kemampuan pemegang kartu. Sebagian masyarakat malah menganggap negatif permainan kartu, tapi dengan Car Forest, gue berusaha untuk menepis anggapan-anggapan seperti itu. Seni adalah satu kata yang tepat untuk menggambarkan Car Forest. Woi. Lo harus lebih kreatif, Ben. Jujur gue kecewa sama lo yang sekarang. Apa ada sesuatu yang ngerasukin tubuh lo? Lo tuh salah. Salah banget malah. Toh ini cuma permainan kartu kok. Please dengerin gue. Ini demi kebaikan kita bersama. Gue kayak gini karena gue peduli sama karir kita. Oke, seharusnya gue yang introspeksi. Tapi lo juga harus bangga sama diri lo sendiri. Meski sebagian orang banyak yang gak suka, mereka itu iri karena mereka gak mampu. Tapi gue harus motivasi lo terus. Inilah yang harus gue lakukan. Ben, lo masih punya karakter untuk memotivasi diri lo? Iya, men. Gue emang butuh seseorang untuk memacu diri gue jadi lebih baik lagi. Emang sih gue orangnya perfeksionis, tapi gue gak tahu perfeksionis gue itu bisa membantu gue jadi lebih baik atau lebih buruk lagi. Kadang kita lupa untuk melihat diri kita, jalan terbaik adalah melalui mata orang lain. Cara lo ini mungkin kurang bisa diterima orang lain. Tapi kalau ini yang terbaik, kenapa enggak? Lo bener, Ben. Ini kan demi kebaikan kita bersama.